Mas tinggal. Mas tinggal. Nitip nggih. Sama Anu wong. PDP bantu pengaturan lain. Keseluruhan pada si mandali. Sesari siswa siap jadi digunakan. Terima nanti 582. Pengajut apa 5. 86 monitor cuma lagi ya mas. Terangnya kami tunggu sebagai perkembangan. Lanjut ruang gelpas pantau KPS comment center. Masuk mobil. Langsung mulai. Selamat malam. 22 dia diklusif di jalan Al-Falam yang mengarah masuk kota bergabung dengan jajaran polisian Nulalin dan pelancar dan pencarian. Bayan Darmo mbak, penyisiran ini, penyisiran ampun Bayan Darmo ini tempatnya ini sudah seputaran Juwono ini kita arah keluar kota betul. Monitor monitor, mohon waktu, mohon waktu kita putar Al-Falah ini, kita
Mas Al-Falah. Kita putar lagi menuju. Mbaknya mau kerja. Panik, dia enggak apa-apa aja. Bisa jalan enggak? Cepat. Oke, dicek dalam ambulan dulu aja, bantu. Tasih, bawa dalam. Kenapa Gap? Aman, met Mbak ya, aman. Mbak Isa, Mbaknya punya riwayat darah rendah enggak? Mbak E, enggak tahu, enggak pernah periksa. Di rumah ada siapa? Enggak ngekos. Ngekosnya dari mana? Agel. Sementara istirahat nang PMI sih kemarin. Mbak, sementara tak istirahatkan di kantor dulu ya. Sini ada saudara? Enggak ada. Aslinya mana? Kediri. Ya wes istirahat di kantor dulu aja ya. Daripada nang kos-kosan ya. Nanti teman-temannya, nggih. Nah, sementara motore nanti biar diamankan teman-teman Linmas. Aku kenal mereka semua kok, ya. Nggih. Kok sama urusan mbak sing duwe mobil kari-kari aja ya, yang penting
sampean dulu aja. Oke, nanti bani jol-jolan nomor telepon ambek tadi pengemudinya ya. Oke. Nomor telepon nggih, enggak apa-apa. Bapak. Ayo. Kenapa, Gep? Ada jejak enggak? Sesek enggak? Di mana Mbak itu, Gap? Kerja di mana? BRI. BRI mana? Eh? Kemelaten. Aduh, lumayan aduh. Susahin nambah enggak? Panik. Ini saturasi aman kan? SPO nih, ya wis. Banjir rata yang kok gaunar rumah sakit tambah bingung mbak Ego. Gak apa-apa, biar diistirahat di kantor aja kan ada pemantauan nanti. Mobilnya tadi turun toh mbak, mobilnya tadi keluar dari rumah.
dengan CKM Nur dan sepanjangnya dengan CKM satu putaran Mbak April untuk posko PMI 2 unit masih penanganan, satu tadi rujukan RSI Jemur Sari untuk 133 Juwono, sementara satu korban kita geser ke posko PMI sembari menunggu pihak keluarga dan temannya. Sementara itu Mbak April 85 dulu. Amin, PMI 2 unit untuk penanganan keseluruhan, sementara RSI Juwono geser ke Mako. Terima kasih. Ayo lo, ada kalau kami lanjut mengajarkan sebagai informasi cuaca di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya yang berlaku 24 jam mulai hari Senin tanggal
Panik kayak. Maaf. Pak. Ya, di